Demi mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, warga di Bekasi, Jawa Barat rela berdesak-desakan. Warga antri berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000. Warga Bekasi, Jawa Barat rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Meski demikian, setiap warga hanya boleh membeli minyak goreng sebanyak 2 liter seharga Rp28.000 atau Rp14.000 per liter. Jadi kalau misalkan nggak ada ini, di lembur sering antri di Alfa, suka nggak bisa dapat. Soalnya di sini seringnya kalau di pasar harganya lebih mahal dari ini. Berapa bu harganya? Operasi pasar ini digelar di Pasar Sukabunga, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 3.000 liter minyak goreng dalam kemasan botol 1 liter ludes diserbu warga. Bagi warga yang sudah membeli minyak goreng diberi tanda stempel oleh panitia. Dan Bekasi dalam hal ini mencoba untuk menutupi kekurangan itu dengan cara operasi pasar. Operasi pasar ini dilakukan sebanyak 3.000 liter kita siapkan. Kemudian harganya masih sesuai dengan HET yaitu Rp14.000 untuk kemasan per liternya. Sehingga kemudian masyarakat kita harapkan maksimum membeli 2 liter. Warga berharap pemerintah bisa kembali mengendalikan stok minyak goreng di pasaran dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cudnaidi, iNews melaporkan.